Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian. Kali ini saya akan membuat flying UFO menggunakan Adobe After Effects. Dan jangan lupa dukung channel saya untuk subscribe, like dan komen. Share juga ke teman-teman selagi ini bermanfaat. Pertama-tama kita buka aplikasi Adobe After Effects. Lalu kita buat project baru dan compositing baru dengan 1920x1080. Terus kita ambil video hasil syuting kita, drag ke project, jendela project atau ke timeline. Setelah itu kita klik kanan pada mouse, kita track motion video kita agar gambar UFO nanti stabil mengikuti gambar. Sebelum kita klik track point, kita buat nol dulu, new null, klik kanan. Oke, sekarang track point kita tempatkan pada area warna atau gambar yang dominan. Kita apply motionnya ke nol yang tadi. Oke, optionnya trackingnya udah oke semua, kita ikutin ini. Lalu kita play, kita render track motionnya. Tunggu sampai proses ini selesai. Oke, kita play X dan Y. Oke, hasilnya seperti ini. Sekarang kita save dulu project kita. Kita harus dibiasakan save dengan nama project UFO project. Sekarang kita ke YouTube menggunakan Google Chrome. Kita klik UFO green screen. Kita pilih piring terbang atau UFO yang kita inginkan sesuai dengan video-video kita. Selesai itu kita download. Hasil downloadnya kita drag ke jendela project atau ke timeline seperti awal. Oke, sekarang kita transform dulu kalau nggak cukup. Transform, klik kanan, fit to comb. Oke, sekarang kita ke effect, key light. Ambil gambar warna hijau, hasilnya seperti ini. Tracknya kita masukin ke nol yang tadi kita pakai motion track. Setelah selesai, untuk menyesuaikan warna green screen UFO tadi dengan warna video kita agar menyatu, kita klik kanan pada video. Itu ada blending mode. Kita pilih blending mode, itu macam-macam, banyak sekali. Kita coba satu-satu sesuaikan dengan gambar video syuting kita agar menyatu. Kalau sudah oke, kita duplikat. Kita besar kecilkan dan kita bisa drag ke area-area yang kita inginkan agar sesuai dramanya. Kalau sudah oke, kita anggap itu sudah oke, kita render. Ikuti terus langkah demi langkahnya, jangan sampai ada tertinggal. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa share ke teman-teman agar lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.